Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Aku pakai jaket yang vlog minggu kemarin karena banyak tulis keren-keren. Jadi aku akan kasih lihat dikit ya ini warnanya, dompet aku masukin di sini. Terus ada merahnya di samping. Ada hoodie nya Ya. Yeah. Gitu aja ya, bukan iklan nih. Kan kalian nggak tahu mereknya. Jadi bukan iklan <laughs> Um, hari ini ke tempat yang bagus lagi aku mau ngevlog ini di hutan hutan Swiss tapi langsung di belakang sana kalian bisa lihat ada perumahan sebenarnya aku mau masih naik ke atas nanti aku kasih lihat ya di atasnya sekarang lagi kalau aku taruh kameranya ke sana posisinya hilang uh, dia masih naik tapi aku udah capek <laughs> jadi di sini aja istirahat tadi makan es kalian lihat dan hari ini kita akan bahas um, tentang keuangan, oke okay, teman-teman, kita akan mulai uh, tadi. Kami dengar itu uh, lonceng gereja, walaupun kita di hutan, gereja kan lebih di atas, dan dari kota itu ada gereja. Jadi, aku akan bahas kenapa kalian pikir atau kenapa orang Eropa kalau ke Indonesia, misalnya bilang ini murah mereka ke sana makan ke restoran beli ini beli itu mereka selalu bilang murah itu eh, jangan pikir mereka kaya ya jadi aku akan bahas kenapa gaji gede tapi sebenarnya gajinya akan habis di negara mereka sendiri Oke okay, terutama gajinya gaji Swiss median ya gaji median di Swiss itu 6800 Swiss franc Aku selalu akan masukin rupiahnya, ya. Kalian bisa lihat itu banyak sekali. Tapi itu gajinya belum bersih di Eropa, misalnya eh, di Jerman, pajaknya gede. Tapi aku cuma bicara tentang di Swiss. Di Swiss habis kita 24% dari itu. Itu tuh buat eh, pengangguran, ya. Jadi kalau kita nggak ada job lagi, tidak ada kerja lagi, kita dapat dari pemerintah, uang pertolongan gitu itu tuh sekitar 500 ya 550 dan kalau ada sesuatu kejadian misalnya tangan kita patah atau apa nggak bisa kerja juga akan ditolongin seperti asuransi tapi itu langsung diambil dari eh, pajak total gitu dan eh, pensiun ya jadi kalau nanti kita udah nggak kerja lagi umur 65 di sini pensiun itu kita juga harus bayar setiap bulan langsung dan yang ketiga itu baru pajak asli buat negara, mereka bikin apa aja dengan uh, pajak itu. Um, jadi udah 24% hilang. Dan di Swiss, yang harus kita bayar juga, ini wajib, itu tuh asuransi medical. Itu tuh tergantung, kita bisa bayar yang mahal sebulan, bayar yang uh, kecil, tapi rata-rata Um, bisa bilanglah 400 Swiss franc sebulan habis untuk itu dan um, bukan all inclusive kalau di Jerman misalnya all inclusive gitu ya kita nggak nggak bayar di sini masih harus bayar kalau ke dokter sampai tergantung kita asuransinya apa misalnya 2.000 franc habis itu baru gratis jadi aku masih tambahin dari 400 sebulan 50 sebulan buat dokter gigi karena itu tidak termasuk um, dan kalau ke dokter sebentar, beli uh, obat gitu ya? ya Jadi dengan uh, itu semuanya di uh, substract uh, Perhitungan aku sekitar 4750 Swiss Franc yang masih kita punya. Kalau di Jerman misalnya pajak lebih gede, jadi pas kayak gitu udah 45 habis. Kalau di sini lah sekitar 30 di Swiss. Uh, terus tentu saja orang punya asuransi beda-beda misalnya uh, asuransi pengacara asuransi rumah kalau rusak sesuatu asuransi pribadi kalau misalnya aku dengan sepeda tabrak mobil dan itu salah kesalahan aku jadi kan aku harus bayarin tapi untung aja aku ada asuransi Alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi sesuatu tapi aku bayar setiap uh, setiap bulan uh, pengacara aku masih mau udah sejak mungkin dua tahun aku mau punya asuransi pengacara tapi sampai sekarang belum aku cek ya yang mana yang bagus gitu selalu lupa uh, dan kalau kita punya rumah apartemen ya jadi kita di sini kita harus bayar buat uh, tv ada bayaran sebulan buat tv kabelnya terus internet terus uh, handphone kita juga punya dengan internet jadi pokoknya aku kalkulasilah eh, habis 150 Swiss franc buat semua ini ya. Nah, sekarang uang kita pasti akan habis. Yang dari tinggal 4600 Swiss franc itu buat apartemen ya, apartemen dua ruang atau dua setengah gitu. Eh, pasti akan habis. Ini juga tergantung kita tinggal di mana, tapi ini rata-rata lah ya dari teman-teman aku yang aku dengerin eh, 1500 Swiss franc akan habis. Kalau orang yang tinggal di Zurich di dalam kota pasti itu lebih dari 2.000, 2.500 mungkin akan habis ya. Um, dan ini kita masih belum bayar listrik, bayar air, bayar uh, heater kan di sini pakai heater harus dengan air panas gitu kan. Uh, jadi air panasnya dengan gas, biasanya dipanasin itu semuanya ya 200 lah sebulan. Jadi uh, dari dari tadi kalian mungkin pikir banyak 4.600 tinggal 2.900 Swiss Franc masih banyak juga ya kan teman-teman buat aku tuh banyak sekali jadi sekarang tentu saja kita harus hitungin gimana orang ke kantor beberapa orang punya mobil itu tentu saja lebih mahal kereta dan eh, jadi aku susah carinya dan orang juga dengan transportasi misalnya kalau aku mau mau ke kunjungi teman atau mau naik gunung kan harus dengan kereta atau dengan mobil ke tempat itu dulu. Aku untung dapat ada rata-rata sekitar setiap orang Swiss habisin buat transportasi ya jadi semuanya. Jadi kita udah mobil transportasi di Swiss itu 700 Swiss franc. Di sini tentu saja tergantung kita tinggal di mana misalnya dekat kalau dekat eh, kantor eh, atau di kota jadi cuman di area itu kita misalnya 60 sebulan. Tapi kan Misalnya aku juga bukan di sini aja, aku sekali-sekali de dengan mobil pergi jauh atau dengan kereta ke tempat lain itu mahal. Jadi kita tinggal berapa nih teman-teman? 2.200 Swiss Franc. Hmm. Masih banyak juga ya. <laughs> Sekarang ke makanan. Ini susah kalkulasinya karena orang banyak berbeda juga. Ada yang makannya misalnya di rumah aja, roti dengan mentega misalnya gitu ya kan atau mentega dengan keju dah makan pagi. Orang lain mereka nggak makan pagi di uh, rumah, mereka di uh, dalam perjalanan ke kantor beli uh, roti di supermarket, beli kopi. Jadi aku perhitungannya ma masih oke okay lah sebenarnya ini tergantung siapa lebih banyak itu 300 Swiss franc buat makan pagi, 600 buat makan siang. Misalnya aku setiap siang makan di luar. Ha, hampir setiap siang makan di uh, di restoran jadi cepat habis di sana misalnya aku bisa save money kar uh, karena di Swiss mahal banget ya, ke restoran terus makan malam ya 400 lah biasanya lebih dikit dari makan siang misalnya sekali sekali kita masak makan siang ada leftover untuk malam ya kan jadi lebih murah kenapa sebanyak itu kenapa makanan harganya sebanyak itu dan kita tinggal 2.200 Swiss franc di akhir bulan. Eh sorry sorry, tinggal 900 Swiss franc di akhir bulan karena makannya makanannya harganya 1.300 ya kan, 1.300 Swiss franc. Nah ini misalnya, coba lihat list ini harga harganya. Batang rokok 850 franc, Big Mac menu 15 itu kan mahal dan itu belum ke restoran minum ke tempat kopi aja kopi sama teman 5 frank habis Pizza ke restoran Bisa 25 frank 20 frank juga ada pizzanya Itu yang pizza standar margarita biasanya Belum dapat minum Tambah minuman misalnya Jadi tambah 5 frank lagi Udah 30 frank buat restoran eh, Nasi sekilo 3 frank Mie, mie instan 1 frank Itu kalian bisa save banyak uang ya. Berarti 1 frank pagi makan mie instan Siang malam 3 frank jadi sebulan 90 frank Tapi nanti harga dokternya pasti bertambah teman-teman <laughs> ya, Jadi itu kalian harus hati-hati uh, Dan tentu saja kalian tahu itu tidak sehat makan itu terus uh, Apalagi kita punya daging uh, Ayam 1 kilo 8 frank uh, Daging sapi di sini spesial banget Mahal banget di ya di sini 20 Swiss franc lah aku lihat Um, tentu aja mungkin ada yang lebih mahal lagi kalau steak yang bagus dan lebih murah mungkin juga ada ya tapi ini dagingnya ini aku lihat yang daging daging chop yang udah siap buat uh, masak rendang dagingnya jadi aku lihat oh ini pas nih berapa sekilo 20 frank buat uh, masak rendang ya bukan aku yang masak ya kan aku kan nggak bisa masak rendang terus bioskop 18 Swiss franc itu kan kalau kita mau jalan-jalan bensin 140 dan aku mau kasih tahu kalau aku ke Zurich dan ke Bern itu sekitar dengan kereta satu jam harganya 25 frank ya itu cuman belum PP PP berarti 50 ehm, um, ya itu maksud yang aku mau bilang bagi kenapa transportasi mahal di sini dan ini kita akhirnya masih bisa masih banyak ya teman-teman 900 Swiss franc kita bisa save tapi, seperti aku bilang, ini belum termasuk. Um, kita mau apa? Mau bikin hobi, misalnya orang hobi ke, ke bioskop, hobi sepeda, jadi sepedanya harus dibeli, harus diservis, hobi snowboarding, hobi hmm, apa ya, uh, apalagi bowling gitu kan. Pokoknya, belum termasuk di ini. Ini keuangan perhitungan aku itu tuh yang total untuk hidup. Oke, okay, hidup bagus lah, ya di, di Swiss. Ya, dan teman-teman, ini perhitungan aku buat orang single. Coba, kalian mikir, kalau 900 Swiss franc buat single masih bisa kita save. Itu cuman bukan save ya, itu kalau kita minimal mungkin bisa 1500 franc kita eh, save. Tapi yang aku bilang coba pikirin, aku punya istri dan punya dua anak. Apartemen harus lebih mahal karena aku perlu apartemen yang lebih besar. Makanan lebih banyak. Mungkin, oke, okay, mungkin aku nggak akan makan ke restoran karena ada istri yang masak, ya kan? E, buat semuanya. Jadi mungkin bisa hampir rata-rata sama, tapi buat transportasi kita mau jalan-jalan sa sama anak-anak juga kan. Mereka juga perlu baju. Aku ini juga perhitungan aku belum beli baju. Dan lain-lain. Jadi kita bisa bilang pada akhir tahun. Yang kita uh, save maninya itu buat liburan besar. Ya, jadi, kebanyakan orang di, di Swiss ini sekali setahun mereka libur panjang, pergi ke Asia, pergi ke Amerika. Jadi, semua saving ini untuk pesawat tiket seribu habis PP, terus hotel habis. E, restoran makan di sana beli baju misalnya jadi shopping jalan-jalan jadi semuanya uang di sana mereka habisin di situ jadi akhir tahun kebanyakan dari orang Swiss ini kosong uangnya keluarga atau e, e, terutama keluarga kalau yang single single mungkin masih bisa ada saving buat masa depan atau saving buat beli mobil misalnya lima tahun kemudian gitu ya teman-teman ya itu yang aku mau ucapkan supaya kalian tahu kenapa e, gaji gede tapi percuma juga jadi kalian tanya oh gaji kalian banyak uh, gaji kalian di sana gede ya pasti banyak duit ya yeah, banyak duit <laughs> memang tapi juga akhir bulan habis <laughs> jadi kalian mungkin mau tanya aku berapa aku habis kalau aku sih orangnya lebih sederhana apartemen aku misalnya harganya seribu lah seribu Swiss franc apartemen kecil uh, jadi di sana aku udah bisa uh, berarti akhir bulan 500 Swiss franc aku masih bisa save. Hmm, terus uh, aku makan ke restoran ya setiap siang tapi malam jarang lah hampir enggak sama sekali. Hmm, apalagi hobi aku murah sepeda. Oh enggak sorry snowboard kalau winter snowboard oh itu mahal hobi mahal. Tapi yang lain hobinya biasa biasa aja ngevlog ya kan. <laughs> gratis sudah punya tripod sudah punya kamera jadi nggak ada lagi uh, uang habis uh, kalian ada pertanyaan lain tentang keuangan gitu silakan mas tulis di komen eh, uh, comment section dan aku akan kasih lihat kalian suasana sekarang karena tripodnya aku bisa buka ya sampai jumpa lagi di vlog berikut aku ya Ini dia sepeda aku. Oke okay, sampai jumpa lagi